Halo, saya Maya, properti checker dari mamikos.com. Hari ini saya sedang berada di kos Nadine yang berada di Jalan Pusponjolo Barat nomor 48. Ada apa aja di dalam? Yuk kita lihat. Kos ini terletak di pinggir jalan raya ya teman-teman. Nah, di bagian luar terdapat parkiran yang muat sampai 10 motor. Dan pemilik kos menyediakan parkiran ini secara gratis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Bagian dalam kos ini sangat luas dengan fasilitas yang cukup lengkap. Nah, di sini pemilik kos sudah menyediakan kulkas dan freezer untuk teman-teman yang menghuni kos di sini. Selain itu, pemilik kos juga sudah menyediakan TV. Nah, untuk teman-teman yang punya tamu, jangan khawatir. Pemilik kos ini sudah menyediakan 2 sofa panjang di ruang tamu. Pemilik kos juga menyediakan CCTV di setiap sudutnya. Nah, tidak lupa pemilik kos juga menempelkan peraturan bagi penghuni kos. Nah, di ruang tamu ini terdapat satu kamar, di mana kamar ini memiliki kamar mandi dalam. Nah, di sini kita lihat terdapat 2 tempat tidur berukuran single, lengkap dengan bantal dan gulingnya. Dan ada satu meja kecil di tengahnya. Fasilitas lain yang teman-teman dapatkan adalah cermin yang cukup lebar di kamar ini. Nah, kamar ini juga dilengkapi dengan AC, jendela, dan juga lemari pakaian. Ini bentuknya skat ya teman-teman. Di sini juga sudah disediakan spray dan korden. Nah, di samping almari terdapat kamar mandi dalam dengan pintu slide dan beberapa fasilitas di dalamnya. Nah, bisa kita lihat fasilitas yang sudah disediakan oleh pemilik kos ini adalah WC duduk, bak dan gayungnya, dan terdapat juga shower. Jadi kamar mandi ini termasuk kamar mandi kering ya teman-teman. Nah, kita pindah di bagian belakang rumah ini. Nah, di dekat kamar tadi terdapat kaca yang besar yang sudah disediakan oleh pemilik kos. Di bagian belakang terdapat dapur dengan fasilitas yang cukup lengkap. Sudah disediakan dispenser, kompor dan tabungnya. Peralatan masak. Wastafel. Dan juga kulkas. Nah, kita beralih ke tempat lain ya.
Nah, di depan dapur terdapat tempat untuk mencuci pakaian. Di sini teman-teman sudah disediakan mesin cuci dan tempat untuk menjemur pakaian. Di sini juga disediakan ember, keran, dan selang. Nah, di lantai satu ini juga terdapat kamar mandi bersama ya teman-teman. Nah, fasilitas yang sudah disediakan oleh pemilik kos antara lain wastafel, shower, dan gantungan pakaian. Nah, di sini menggunakan WC duduk ya teman-teman. Nah, fasilitas lain adalah bathtub. Jadi di sini kamar mandi di lantai satu ini menggunakan bathtub. Nah, kita berpindah ke lantai dua ya. Nah, di lantai dua juga terdapat kamar mandi bersama dengan fasilitas wastafel, WC duduk, shower, keran, dan bak beserta gayungnya. Nah, di lantai dua ini terdapat kamar tipe B ya teman-teman. Di sini fasilitasnya ada almari dan meja, tempat tidur ukuran single, sudah terdapat guling dan bantal. Dan juga cermin. Nah, almari di kamar tipe B ini cukup kecil daripada tipe A ya teman-teman. Di sini sama menggunakan skat juga. Nah, cerminnya juga cukup luas untuk penghuni kos. Dan di sini juga sudah disediakan korden ya teman-teman. Bedanya di sini untuk kipas angin kalian by request ya. Itu tadi review saya di kos Nadine yang berada di Jalan Pusponjolo Barat nomor 48. Nah, buat teman-teman yang pengen ngekos di sini langsung klik booking aja. Terima kasih, sampai jumpa.